Brigadir Jenderal Endar Priantoro yang menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK tak terima dirinya dicopot dari jabatannya. Masa tugas Endar di KPK dinyatakan selesai per 31 Maret 2023. Sekretaris Jenderal KPK menandatangani surat pemberhentian secara hormat Brigjen Endar. Dikutip dari Kompas, sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 29 Maret 2023 mengeluarkan surat perpanjangan penugasan Endar di KPK. Tak terima diberhentikan, Endar pun melaporkan Sekjen dan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewas KPK pada Selasa 4 April 2023. Endar membuat aduan atas dugaan pelanggaran kode etik dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas namanya sebagai Dirlidik KPK serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait penghentian itu. Endar menyatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum menerima putusan dari SK pemberhentiannya dari KPK. Brigjen Endar sebelumnya menjadi sorotan lantaran istrinya pamer gaya hidup mewah di media sosial.